kameranya nggak bisa nge-shot bos. Kamera sih bisa nge-shot, lagi error, rusak lah. Loh, apa maning? Rajungan maning bos. Lah, ya kayo nemu, kayo seneng ya. Rajungan maning bos. Subscribe di channel Fajar Juber. Subscribe channel Fajar Juber. Kita lagi ada di lokasi tambak bosku. Lokasinya ini tambak desa Ambulu, blok kali Cebru atau sungai Cebru bosku. Nah itu di belakang saya Mas Iskandar, pemancing kepiting dari desa tetangga bos, desa Mulyasari, kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan nanti Mas Iskandar mancing kepitingnya bisa memperoleh hasil. Bosku, kita lihat aja seperti apa bosku.
paling malas ya. Ini bos dapatnya tadi tuh, dapat rajungan. Wih, apa mana? Rajungan. Rajungan mana? Oh, rajungan ngendok mana? Rajungannya besar-besar. Dulu rajungan ditambak nggak begitu banyak bos, tapi sekarang rajungan udah pada masuk ke tambak. Mungkin di lautnya itu di kuber-kuber balah, di uang jaring apa di uang apa, jadi atau makanan di lautnya berkurang, jadi pada lari ke sungai-sungai dan masuk ke tambak. Tadi udah dapat berapa ekor tadi? Itu tadi dapat 4 rajungan semua. Ya kalau sekitar satunya bobotnya ada yang 1,5, ada yang 1 on, ada yang 2 on lah. Kalau dijual 1 kilonya berapa? Ada yang 100, ada yang 95. Tergantung ukuran rajungannya. Iya. Kalau rajungannya besar kemungkinan harganya lebih mahal lagi ya. Iya, kemungkinan kayak gitu. Ini berangkat mulai kapan? Jam berapa? Jam tadi? Berangkat tadi habis sholat Jumat. Sholat Jumat. Nanti iya. Pulangnya kira-kira jam 11-an atau jam 12? Jam 12 malam. Iya. Itu kira-kira setiap kali mancing kepiting kayak gini, itu berapa dapat penghasilannya tuh? Penghasilannya? Ya, lumayan sih, kadang dapat 70, ada yang dapat 100, ada yang dapat 200, ada yang lebih kadang kan. Tergantung rezekinya ya. Iya. Kalau rezekinya lagi bagus, tentunya pendapatnya lebih banyak lagi. Untuk umpannya, umpan pancingnya pakai umpan apa? Ikan wais dari laut. Itu 1 kilonya ikannya berapa per kilo? Kalau 1 kilo yang itu 6.000. Ya kalau yang kecil sedikit lagi ada yang 5.000. Ada yang ya, tergantung orangnya juga yang jualnya. Itu sekali berangkat mancing itu menghabiskan umpan ikan berapa kilo? Itu 1 kilo untuk pancing 25 biji. Sampai pulang sampai jam 12 malam. Iya, kalau kadang ada sampingannya sih, ada lebihannya, dikasih 3 atau 4 atau 5 lah. Kalau karena itu kadang pancing ada yang habis gitu. Jadi minimal 1 kilo lah. Iya, 1 kilo. Kalau pergi mancing iya. Bawa umpannya tuh 1 kilo. 1 kilo. Ini lokasinya tambak di lokasi mana ini Mas? Ini Kali Ciberu. Kali Ciberu. Iya. Kenapa Mas Iskandar mancingnya di Kali Ciberu di Desa Ambul, kenapa? Kalau di sini banyak itu tambak-tambaknya, jadi bisa cari-cari tempat yang spot yang bagus. Oke. Nah, ini soalnya Mas Iskandar barangkali ada teman-teman subscriber menonton, itu lokasinya di mana Mas? Kalau sudah diberitahu kan nanti sudah jelas yang nontonnya. Nah, ini bos, tadi Mas Iskandar dapatnya bos. Ini Mas Iskandar baru berangkat bosku, sudah dapat rajungan 4 ekor kalau nggak salah. Kita lihat aja bosku rajungan tuh, dicemplungkan ke air supaya rajungan tetap hidup biar
daya jualnya atau harga jualnya telah lumayan. Kalau rajungannya mati, harga jualnya itu turun. Jadi akalnya Mas Iskandar, rajungannya agar tetap hidup ya seperti ini bos, dimasukkan ke waring lalu dicemplungkan ke laut, ke tambak. Nih rajungannya ukurannya besar-besar, rajungannya itu satu. Nih lagi besar lagi bos, cuma ini nyangkut ya dua bos. Tuh biar pemirsa tahu, dua. Tuh tiga. Tuh sampai Mas Iskandar rela mengeluarkan hasil yang sudah dimasukkan ke waring. Nah ini bos, ini baru berangkat nih. Berangkat tadi habis sholat Jumatan. Oke bosku, tadi kita sudah melihat Mas Iskandar dan sudah mengikuti Mas Iskandar mancing kepiting bos. Dan alhamdulillah tadi juga Mas Iskandar dapat rajungan bosku, rajungannya besar-besar bosku. Dan sekarang saya mau pulang bosku, karena waktunya yang tidak memungkinkan bosku, ini waktunya bulan Ramadan. Jadi kita sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bosku, kita mau pulang bosku karena sudah sore bos.